sementara kita dari kajian sementara ya, menggunakan drone dan tinjauan lapangan, retakan memang terjadi di beberapa titik. Sebagian sudah ditutup oleh warga, sebagian lagi sampai sekarang masih bergerak, terutama yang di bagian bawah itu yang pergerakannya lebih cepat dibanding yang lain. Yang oleh karena itu yang di bawah itu kerusakannya terlihat lebih parah dibanding yang di atas. Pada dasarnya longsor itu kan pengaruh dari air. Jadi ketika tanah jenuh oleh air, muncul mata air di bawah, sehingga kondisi tanahnya itu lebih berat dari biasanya. Apalagi kalau dari kemarau tiba-tiba terisi air, kemarau kan tanahnya retak-retak, semakin banyak air yang masuk, itu akan membuat tanah lebih mudah bergerak. Terkait dengan kejadian dari tahun 2017, tipe longsor di sini memang saat ini masih tipe lambat. Jadi per tahun kemungkinan ada pergerakan, tiap ada hujan kemungkinan ada pergerakan lagi. Apakah bisa berkembang menjadi cepat, itu tergantung nanti dari pergerakan itu sendiri. Apakah dia memang melebar, jika semakin melebar tentu dia akan semakin cepat karena kemiringan lereng di sini pun cukup terjal. Berapa pak kemiringannya, terjalnya pak ini pak? Sekitar 15 sampai 20 derajat. Iya.